bisikin dulu nanti ada kegiatan di sana. Kegiatan sama kok kan? Tujuan
yang diterapkan dan yang ada di rumah kalian masing-masing. Tapi sebelum itu, kita guru akan mengajak dulu anak-anak untuk bernyanyi. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, lagu kebangsaan Garuda Pancasila itu menunjukkan apa? Rasa apa? Rasa nasionalisme kita, kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia. Negara kita berapa? Indonesia. Apa semua ya? Apa sampai siapa yang belum apa? Mau sampai ke Pancasila enggak apa? Ya, kita nyanyinya sambil tepuk tangan ya. Nanti setelah kita melakukan tanding stop ini, mudah-mudahan anak-anak
Jam 9 ya. Jadi
ya, tayangan video tentang aktivitas di rumah. Nanti anak-anak menyimak ya, simak ini tentang aktivitas di rumahnya ini ya. Tetapi sebelum itu ya, kemarin Bu Guru sudah melakukan ini, melakukan identifikasi ya, identifikasi apa kemarin kebutuhan belajar sudah Bu Guru lakukan kemarin. Nah nanti seperti yang sudah Bu Guru katakan kemarin, kita akan membentuk menjadi tiga apa kemarin? Iya, tiga kelompok. Yang pertama yaitu kelompok A. Kelompok A disebut kelompok visual. Yang kelompok B itu nanti disebut kelompok auditory. Dan yang kelompok C nanti disebut kelompok kinestetik. Nah, untuk apa namanya, pembagian kelompoknya kemarin itu sudah menulis ya. Nah nanti anak-anak berkelompok menurut kelompoknya masing-masing ya. Ya nanti di sini yang audio, sini yang apa namanya, sini yang visual, ini yang audio, yang auditory, kemudian yang sini yang kinestetik. Nah, ya sekarang kita bentuk kelompok C. Ya. Thank you.
itu videonya. Semuanya perhatikan. Salah satunya apa? Tentang apa tadi? Menyapu?
Jadi di situ aturan tadi itu bisa nanti diterapkan di rumah ya. Bisa nanti di apa namanya dibuat aturan di rumah. Apa namanya? Belajar pukul berapa? 7 mulai belajar sampai jam 8 misalnya. Kemudian tidur harus jam 9 sudah harus tidur. Kemudian lagi membantu ibu mencuci piring, membersihkan rumah. Kemudian apa lagi tadi? Apa tenang? Merapikan tempat tidur sendiri. Nah, kalau ada di rumah, kalau tempat tidur kalian dirapikan apa tidak? Apa ibu yang merapikan? Dirapikan sendiri apa ibu? Iya, harus tanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Itu tentang aturan di rumah. Nah, coba sekarang Bu Guru punya ini satu lagi. Punya ini satu lagi. Okay. Ini nanti. Kalian akan mengerjakannya dengan kalian membaca ini. Bu Guru punya baca, yaitu kegiatan BIMA. Nanti Bu Guru akan beri kalian satu-satu. Akan Bu Guru berikan. Coba di kelas kalian sudah bisa membaca semuanya. Kalian sudah bisa membaca. Yang dua-dua. Ini dua-dua. Nah, coba. Kalian bisa membaca. Saya belum bisa membaca. Ya, coba kalian baca. Amati dan apa namanya bisa ini. Bima harus membereskan tempat tidur sendiri.
Jadi bacanya kelihatan gimana ini? Aturan yang harus dipatuhi oleh Bima, aturan yang mana ini? Apa saja? Coba dicari. Apa? Sholat. Apa lagi? Bima harus membereskan tempat tidur. Ya, Bima harus membereskan tempat tidur sendiri. Apa lagi? Berpamitan sebelum berangkat sekolah. Apalagi siapa yang tahu? Masih ada lagi. Selain yang ketiga tadi. Apa? Bima membantu ibu. Bima membantu ibu. Apa nih? Membereskan rumah. Membereskan rumah itu termasuk menyapu, termasuk mencuci piring. Kemudian apalagi menjemur pakaian, itu ya. Jadi Bima selalu membantu ibu untuk membereskan rumah. Nah, dari kegiatan Bima ini, guru punya tugas untuk kalian yang harus kalian kerjakan. Ini untuk kelompok A. Kelompok C, ini untuk kelompok. Jadi nanti tugasnya nanti per kelompok ya. Jadi nanti diskusi sama teman. Diskusi. Nanti dari ini, dari gambar-gambarnya ini nanti didiskusikan dengan temannya. Oh, ini jawabannya segini kilo. Nah, itu ya. Oh iya, Mbak Isma. Masuk. Kita selesai. Ini Bu yang kelompok A ini. Satu ya, nanti ditulis di sini. Jawabannya ditulis di sini. Nah, dua sama sini. Iya. Thank you.
kamu nih ya. Kamu amati ketiga gambar ini ya. Ketiga gambar ini yang tidak sesuai dengan aturan di rumah itu yang mana? Kali ini apa? Ini gambar sudah. Terus mana lagi coba menurut kalian yang mana lagi? Yang mana lagi? Terus satu lagi yang mana tidak sesuai dengan aturan di rumah? Boleh ditulis. Ini satu, A, B. Seperti apa? Seperti apa? Seperti apa? Seperti apa? Seperti ya. Ayo. Ayo, mana yang belum? Yang baru menulis. Thank you.
Thank you.
Teman kalian dari kelompok 1
Jadi di situ ada berapa aturan yang tidak sesuai dengan aturan di rumah, Antena? Ada tiga. Jadi harus apa? Tidak boleh dilakukan di rumah ya. Ya, yuk untuk kelompok dua. Untuk kelompok dua. Lama ada nanti.
5. Kemudian apa lagi mengerjakan? Apa lagi? Mengerjakan tugas tadi ya, yang diskusi tadi sudah diskusi. Kemudian satu lagi yang kepada kita namanya apa? Yang kepada kita namanya apa? Presentasi. Banyak sekali kegiatan yang sudah kita lakukan ya di hari ini. Nah, apa? Enggak. Ya, kita mulai dulu aja. Anak-anak, halo. Dengan